tulang rusuk, pecah kepala, anak bini terlantar. Faktor inilah perut, inilah faktor. Faktor utama perut. Kami menghindar daripada gawikan kan. Bener gak? Kelak, jual narkoba maklum baik. Kita lagi lihat sendiri, macam mana risiko. Maling hak orang, apa hukum makana. Merin anak bini macam mana. Orang yang kita paling susah, yang kita pun makanan dari berkat. Makan nih lah pokok, ada di yang lain, perut nih lah. Kalau kita kenyang, tidak mungkin orang nak buat yang ada kuanjata. Kalau kami misal adil misalnya lapangan kerja diberi dengan gaji sekian, tapi mana solusi? Tidak bisa sama sekali. Di kali ini 26 tahun, sebenarnya lah waktu lah kau nih istirahat. Tapi kena faktor makan tadi, faktor perut nih lah pokok, itu lah solusi ya. Jadi solusi lain. Seharusnya muda kuni umuran di 56 lah, berhenti lah begawi. Tapi semasih kita lagi makan, tidak mungkin kita tidak begawi. Mungkin dalam minggu, dua minggu ini rutin. Bang, ini kok lokasinya sepi bang, tidak ada pekerja itu kenapa bang? Apakah bocor atau seperti apa bang? Ya kalau ada pekerja sudah saya tindak langsung tadi. Itu kira-kira. Okay. Kalau masalah bocor dengan tidak itu ya kita tidak paham juga kan gitu. Nah, itu. Kayak kucing-kucingan antar petugas dengan penambang ini bang? Ya memang gitulah kejadian di lapangan.